memberikan berbagai bantuan melalui pemberian beasiswa, derma siswa, dan pinjaman pengajian ini. Seramai 43.665 orang pelajar Sabah yang mengikuti berbagai disiplin ilmu sama ada di institusi pengajian tinggi di dalam maupun di luar negara telah mendapat bantuan tersebut dengan perbelanjaan sejumlah ringgit Malaysia 685 juta. Sebagai siswa-siswi, Anda adalah aset terbesar di negara, yaitu pewaris kepada pimpinan masa hadapan. Apabila Anda tamat pengajian nanti, negeri Sabah dan juga negara memerlukan penyertaan dan keterlibatan Anda semua dalam membawa negeri dan negara ke arah kemajuan yang lebih tinggi. Tidak kira di mana dan apa jawatan yang bakal Anda tekan, peranan Anda tetap diperlukan bagi menjayakan misi pembangunan negara sebagaimana yang kita semua harapkan. Kita juga secara rasmi telah mengambil alih 50% kepentingan dalam lapangan minyak Semarang, di mana negeri Sabah dijangka menerima 50% kelayakan rakan kongsi daripada pengeluaran minyak tersebut. Di sinilah kerajaan menuntut peranan daripada siswa-siswi semua untuk menyumbang kepada pembangunan di Sabah. Oleh itu, tanggungjawab yang terpikul di bahu siswa-siswi semua sememangnya besar, kerana selain harapan dan kepercayaan ibu bapa dan keluarga, anak-anak juga merupakan harapan dan kepercayaan kerajaan. Negeri Sabah amat memerlukan pemimpin dan modal insan yang berkualiti, yang tinggi ilmu, kuku pribadi, serta baik akal budi.